586 pusat pengundian awal bagi PRU14 akan dibuka bermula 8 pagi esok di seluruh negara, melibatkan 300,255 pemilih berdaftar. Daripada jumlah itu, sebanyak 22 pusat undi dibuka di ibu negara termasuk kem tentera dan ibu pejabat polis kontingen. Tinjauan RTM di Pusat Pengundian Awal Sekolah Rendah Agama Khalid bin Al-Walid, Kem Wardiban, setapak petang tadi mendapati para petugas Suruhanjaya Pilihan Raya SPR sedang giat melakukan persiapan terakhir. Seramai 3,077 anggota tentera darat dan pasangan mereka akan melakukan pengundian awal di kem ini. 4 saluran mengundi disediakan mengikut kategori umur. Seawal 6 pagi, saya dengan salah seorang kerani mengundi akan menemani saya ke Balai Polis Wangsa Maju. Kemudian kami mengambil peti undi di situ, lalu dibawa ke SRA Khalid bin Al-Walid untuk memulakan persiapan pada pukul 7.45 untuk siapkan kertas undi, dan pukul 8 pagi dibenarkan anggota-anggota tentera untuk mengundi. Start jam 8 pagi tepat. Sementara itu, di Kem Perdana Sungai Besi, persiapan telah dilakukan sejak pagi tadi di pusat pengundian di Institut Komunikasi dan Elektronik Tentera Darat. Seramai 110,006 pemilih berdaftar terdiri daripada anggota dan pegawai Tentera Darat Malaysia layak melakukan pengundian awal.